saya punya kisah, kita buka-bukaan aja. Kita gak lama pacaran dan memang tidak pacaran, 2 bulan ketemu. Februari, yang masih ingat nikah, ya. Tanggal berapa itu? Aku pulang ngaji, ngajar dari dulu rumah ke rumah. Dia pulang kerja di sebuah mall dulu, ketemu di angkot Bu ya. Nanya jam berapa gak dijual, cenah. Jutek banget, dan kalau jutek tuh nang tangan. Rambut saya juga lagi segini, Pak Belit yang andirip lah bahwa lamanya. Dan lagi, Bu kesan pertama ketemu dulu gimana? Jadi ulah ningali sosoknya. Kesan pertama ngelihatnya ya, ya gitu ya apa, caludih. Tapi buat apa beli botolnya, ini biangnya ya. Rambut panjang, ya gak kan kelihatan. Cinta mah datang dari pandangan pertama, terus? Enggak kelihatan dia sebagai ustaz pulang ngaji atau gimana karena stelannya yang cowboy gitu. Dulu saya sama orang Arab satu, sama orang Ambon satu. Saya mewakili Indonesia ya. Indonesia banget dengan caludihnya ya. Terus apa yang terjadi saat itu? Ya biasa, waktu itu kan belum ada begitu banyak HP, hanya tukeran nomor telepon rumah gitu. Tah, usahana gitu tukeran nomor telepon. Ilmu tah. Jadi ngajodoh terus naon deui? Ya akhirnya kenal. Tadinya enggak sih, enggak mau karena dia. Tadinya enggak mau ya, catet ya. Tadinya enggak mau. Karena aku ngeceng sama temannya yang cakep gitu. Ada temannya orang Arab. Benar. Kalau dilihat dari fisik itu ngelihatnya yang cakep aja ke temannya, tapi kok yang ngegayat dia gitu kan. Nah, ini aslina, nu baik dia. Jadi enggak usah cakep, yang penting baik. Ini pranikah ya. Potensi baiknya dikembangin terus. Karena yang dianggap sama kita baik belum tentu sama Allah itu baik. Karena yang baru jujur ternyata waktu pertama nembak teman saya. Tapi batuna kena ke saya. Terus gimana Bu? Ya akhirnya terjatuh di hati. Aku udah enam. Kenapa bogoh ke aku saat itu? Ya. Tentunya ada alasan dong ya. Kan tadi caludi seperti penjahat pika sebelen, ya. Pika sebelen epi emang pika sebelen ya. Pada intinya apa ya? Enggak ngelihat dari segi materi, fisik atau gimana, karena waktu itu lagi gersang ya, kita kerja di mall gitu yang hirup pikuknya anak-anak toko gitu, gimana pas ngelihat sosok seorang FV gitu ya, yang dengan caludinya itu ternyata di dalamnya ada yang bikin teteh menenangkan hati gitu. Naon eta teh dateu nyaho? Pada intinya sih teteh ngelihat agamanya. Ada agamanya. Jadi maka kata Nabi, fadfar bidat didin, bukan fisikly cantik, ganteng, kaya atau apapun, memang itu penting, enggak pakai dalil juga insting nyari sendiri. Nanti juga ngikutin soal rezeki. Terus tanjakannya dari dia cuma satu. Sok kalau serius mah datengin aja ayahku. Iya. Gua kan the real man. Oh, itu syaratnya. Enggak, saya mau kunci Inggris. aslinya ceritakan, Bu. Iya, ya, emang benar. Kita enggak langsung disetujui saat itu. Ceritakan luka liku luka liku laki-laki yang ngalah laku ya. Karena ya itulah, kadang kita udah ini orang tua juga yang jadi spontan sekali waktu itu nggak disetujui atau gimana, tapi tetap karena kita udah yakin dengan pilihan kita ya alhamdulillah. Orang tua juga ngikutin kalau emang bukan duit kita ya. Kalau kita benar-benar membuktikan bahwa kita bisa gitu. Walaupun tanpa, ujiannya juga ada. Ujiannya ya, kalau ujian sih pasti ada. Dan saya menikah tidak disaksikan orang tua, diwalikan oleh kakak ya waktu itu. Iya. Jadi never flat, nggak gitu. Lurus. Makanya saya bikin quotes. Kenapa saya tanya beliau langsung, seperti saya MC-nya nggak apa-apa, yang penting hikmahnya kebuka. Jadi gini, kata Rasulullah, kalau pengen tahu kualitas seorang, khususnya suami, jangan tanya yang lain, tanya istrinya. Karena dia yang paling tahu detail, kepo, keep a knowing vertical object tentang suaminya. Jadi saya tanyain ke beliau, biar gak ada kebohongan dalam seminar kita ini. Dan saat itu, kita gak disetujui, Teh Ani yang datang ke Bandung naik motor Satria ya. Iya. Waktu itu,
pakai jin, opatan, seserahan, aku yang didatangi. Emang gue cowok mau ngapa ya? Itu terversi on the spot. Perjuangan. Untuk sampai. Dan saya, kami nggak nyangka waktu itu kami menikah, kaget aja, ketemu sebentar, lalu tiba-tiba malamnya menikah. Dah pas masuk kamar berdua ge, satu paruguh ya. Asa. Ya, asli karena nggak direncanakan nikah gitu, ya. Karena Allah udah maksa kita jodoh. Lama ni'a lima atau ita. Makanya betul tadi kata MC, kalau sudah waktunya semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah belum waktunya. Sing sabar, weh kayak ku sabar mah kesel. Terus apalagi bu tanjakan waktu ini pranikah ya? Tanjakan apalagi waktu itu? Kita nggak diakui anak ya? Nggak diakui anak. Pulang ke rumah juga diusir, udah hamil gede juga masih tetap diusir karena ternyata baru kepikirnya sekarang, karena walau bagaimanapun orang tua itu bukannya benci sih sebenarnya mah, ke artinya teh sekarang gitu ya teh sakingnya ahnya mungkin ke anaknya, takut sengsara, takut susah atau gimana, itu logik ya kalau orang tua. Karena yang penting kitanya harus meyakinkan bahwa kita tidak akan mengecewakan orang tua gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah bapak pas lahir anak baru mengakui kita sebagai suami istri. Gitu. Ini sengaja diceritain Aslina, kenapa? Jangan pikir hidup ini lurus, mudah, enak. Berdoa saja Allah mayasir wa tuyasir. Ketika diuji di awal, nikmati aja. Ketika frustasi lawan ku prestasi. Ternyata di antara para menantu, sayalah yang paling famous di keluarga sekarang. Karena perjuangannya awalnya sulit, iya, kalau yang lain mudah. Iya. Justru bahaya. Nah ini saya punya kisah yang saya gak bisa lupakan sama beliau ini. Mudah-mudahan abadi sampai akhirat ya. Satu ketika menjalani pernikahan, hamil ya. Baru anak lahir, baru diakui anak sama mertua. Mudah-mudahan Allah merahmati ayah. Dan bapak sudah wafat sekarang. Dan wafatnya mau ngaji, syahid insya Allah. Kita teh ngontrak bu ya. Tidak langsung punya rumah, ngontrak. Dalam keadaan hamil anak pertama, saya gak jadi seperti ini waktu itu. Saya segala usaha dicoba. Dagang bala-bala ya Bu? Iya. Dagang lotek di pinggir susukan. Saya dagang oli, ngambilin oli-oli bekas dari ganti oli. Malam takbiran saya ingat tuh. Makanya kalau ada masalah, saya ingat gerabu kisah ini. Subhanallah, Allah berikan takdir lain dan ini ujian. Waktu itu saya dagang, apa ngambil-ngambil oli, malam takbiran orang udah pulang kampung. Saya ngojek, saya nyari oli, dapat uang berapa bu waktu itu? 20.000. 20.000, cuma kebeli satu potong baju dan kami bahagia. Makanya kalau ada masalah, penting ada sejarah seperti ini yang mengingatkan dan menguatkan kami. Bu, sing sabar, ingat dulu enggak rumah kita ngontrak, pengen baju aja nunggu ayah laku oli. Jangan lihat hari ini. Dan itu yang mengingat kami, tapi gelombang semakin besar dan jujur aja, kami pernah bercerai. Kami pernah menikah dulu dengan yang lain. Tapi ya itu, tadi MC bilang, kalau Allah sudah menakdirkan, lamani alima otohita, wala mu'tia lima manata. Episodenya juara. Kami bersatu disebabkan ada mukjizat dalam hidup yang namanya sholat. Saya ngeduda 4 tahun, saya ingat anak, gak punya duit, beliau sudah menikah lagi. Saya selesaikan semuanya masalah dengan Allah, tiba-tiba sholat belum beres. Kerinduan itu dijawab dengan cari ngogo. Beliau mau ke Taiwan, saya itu mau bekerja bu ya. Tapi ya sudah, everything is miracle. Senyumi aja. Standar seorang yang dewasa itu mampu mensenyumi masa lalunya karena paham ya. Mampu mensenyumi masa lalunya karena paham. Maka bukan cantik lagi, tapi kasih sayang yang disebut mawadah, warahmah, sakinah. Tinggal yang harus menguatkan selama nikah tuh saling percaya gak? Kalau udah ada jealousy boleh jealous, tapi gak boleh tenggelam jalan jealous. Itu yang kemudian menjadi retak sebuah hubungan rumah tangga. Itu mah next chapter berikutnya. Sekarang bicara pranikah. Jadi persiapan mental apa bu yang dipersiapkan untuk menghadapi ayah kemudian? Karena kita kan gak pacaran, tiba-tiba karakter berbeda. Sering ada ribut, tapi bekal ibu waktu itu apa? Siap menghadapi seorang Epi dan mendampingi dia sampai hari ini. Ya alhamdulillah, karena kita apa ya, untuk menjalani pernikahan itu kuncinya ada di diri kita sendiri ya, terutama buat ibu-ibu teteh-teteh ya, kita jangan ngelihat dari cakepnya atau dari materinya, yang penting
apa ya, dia tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab dua kata. Cari cowok yang tanggung jawab. Hmm. Yang dan lebay salah gitu orangnya. Terus apa lagi Bu? Dan yakin karena kunci rumah tangga itu saling percaya ya, saling percaya, saling menguatkan. Saling menguatkan juga kita berdoa yang saling berdoa percaya, sama Allah. Saling menguatkan, saling mendoakan. Saling mendoakan ke Allah. Ya, karena kita bukan punya kita ya, suami kita juga bukan punya kita. Kita juga bukan jadi punya kita, kita serahkan sama istri, Allah sama aja. Suami, titipin aja. Walaupun ujian tuh tetap ada gitu, ujian tetap ada. Yang penting kita bisa mengatasi ujian tersebut. Enggak dipandang kita ini gimana, enggak ada masalah. Aduh, masalah mah sampai saat ini juga pasti ada gitu. Itu aja. Ya, teman-teman tepuk tangan dulu. Kayaknya teman-teman di sini pada terenyuh mungkin ya dan ceritanya atau tersepona mungkin ya. Serius ya. Sekali Teh Hania. Iya, serius banget. Subhanallah. Iya. Teteh mulai ada masuk-masuk gimana? Udah ada? Yang masuk ke hati tataannya gimana? Iya. Masih belum ternyata ya. Iya, Teteh sebenarnya ini usia pernikahannya sudah berapa tahun sih dengan Ustaz Effendi? Udah mau menginjak 15. Oh, udah menginjak 15. Saya enggak berani jawab karena kan perempuan yang ahli sejarah. Sampai saya enggak tahu ulang tahun anak-anak Kermatara ulang tahun, ulang tahun pernikahan Kermatara ulang tahun. Jadi kalau nanyain data ke perempuan, ke istri. Udah mau 15 tahun. Selama 15 tahun itu kira-kira ada momen yang sampai sekarang masih teringat gak gitu, satu momen yang benar-benar teringat kebersamaannya bagaimana Teteh dan Pak Ustadz Effendi, Pak Ustadz Effi Effendi terkait dengan ya pernikahan yang bergejolak sana, bukan bergejolak, maksudnya ya banyak hambatan gitu ya. Kira-kira apa sih yang paling ingat, momen yang paling mungkin yang paling sampai sekarang masih di mungkin bukan dirayakan yang, ya, mungkin yang tidak bisa dilupakan ya, yang tidak bisa dilupakan, yang selalu teringat ya. Setiap waktu teringat, oh ini momennya gitu. Mm-hmm. Yang tadi di ini sama. Yang tadi aja yang kadang kalau kita bertengkar suka dipeluk. Sini Gra, ingat gak satu kisah ketika kita butuh pulang saatnya mudik. Kamu lagi hamil, aku gak punya duit. Ingat gak waktu itu? Aku antar kamu jam 11 malam ke alun-alun nyari baju untuk ngebahagiain istri, dan dia bertahan dan dia paham, itu yang paling membahagiakan saya. Tapi ketika diuji dengan sukses, dengan segala dimudahkan, ujiannya tino lain deui, maka perlu ada masalah di keluarga itu untuk perekat. Dan itu momen yang paling, oh next waktu kita pindah ke Ujung Berung, kita sempat tahajud barengan, berteriak, ya Allah kuatkan perjalanan kami, dan dapat episode seperti hari ini yang kalian lihat, keajaiban. Saya viral, didukung doa orang tua, terus jangan ada dendam lah. Maafkan, seperti Rasulullah saling memaafkan ketika ada masalah di rumah tangganya. Jadi jangan pedit minta maaf dan sering mengucapkan, kalau saya pulang dia udah pada tidur anak-anak, saya masuk kamar, lirih, maafkan aku ya, belum jadi suami yang baik. Saya cuma 2 jam di rumah, makanya kemarin juga bonusnya liburan ke Bali 3 hari. Itu batitina kata maaf, tong egois gitu. Dan kata maaf tuh gak pakai kuota, cuman mahal kalau gak ikhlas. Karena cowok itu kan, Adam itu egois, ada maunya. Kalau Hawa kan hawanya curiga kan. Jadi harus di match dengan ketakwaan. Makanya saya sering cium keningnya, minta maaf. Dah aku teh ketemu kamu teh lain menang hayang-hayang ting, sudah jodoh aja. Dan cinta mah bakal berkurang, nggak muncul kasih sayang. Jadi selalu, Neng tong macem-macem, kamu gak paham, kalau kamu udah paham kamu tenang. Maka saya suka bikin kuas, mun kira-kira meresahkan mah saya sedekahkan gitu kan. Tapi kan lebar dah kasep merenya gitu ya. Dan yang paling berkesan secara jokingnya mah, jadi dia tuh paling tertutup kan orangnya, ditanya sama adik-adiknya, Dani, Teteh nah harus suka si Ayabi mah selengian gitu, caludi lain sebagainya. Dia jawabannya yang paling berkesan saat itu yang saya rekam, asup kanu simuk, ngejawabnya dua huruf, pede. Ini bekal buat orang-orang yang jomblonya agak sedikit mau kadaluarsa ya.
Tolong kembalikan self confident kalian, rasa pede kalian. Jangan saya modalnya pede, saya nggak punya duit. Iya benar. Sampai saya mau ke Garut aja ngejual handphone. Asli nak. Muka pas-pasan tapi pedenya luar biasa. Jadi perlu itu buat laki-laki, pede itu perlu benar. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati ya, tepuk tangan.